Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Somet, jumpa lagi kita dalam jalan-jalan kuliner kita. Kali ini Sobat Somet, kita ajak kuliner di Kota Pudak Gresik. Ini saya mau lihat atau ngedrone Stadion Gelora Joko Samudro. Stadion yang berada di Bukit Linggis, yang mepet dengan perbatasan Surabaya. Jadi sebenarnya dekat dengan Gelora Bung Tomo pun dekat ya, mungkin hanya berjarak 2-3 kilo mungkin ya. Dan ini saya ada di Jalan Veteran depan PT Semen Gresik. Kita akan menuju ke sana, nanti kita akan drone kalau lihat dari atas seperti apa pemandangan Stadion Gelora Joko Samudro ini ya. Ini Gresik itu luasnya ke selatan, ke barat, utara, tapi stadionnya mojok ke kota di sini. Jadi ya, penonton dari warga Gresik-Gresik mojok sana jauh ya kalau ke sini ya. Tapi ya nggak tahulah, memang tempatnya mungkin strategis di sini ya, di pinggir jalan raya. Nah, ini penampakan pintu masuknya. Yuk kita coba telusur masuk. Nah, itu terlihat megah dari sini. Kita masuknya kemana nih parkirnya? Ke timur agak silau ini. Dan sekitaran sini banyak sutet ya, sutet tower-tower listrik besar, karena ini dari PLTGU yang di pesisir timur Kota Gresik itu ya, dilewat sini semua kabel-kabelnya. Ini coba kita masuk kanan. Nah, ini selain stadion utama, ini juga ada lapangan ya, depan ini lapangan untuk berlatih ke lapangan mini. Kita ngedrone dari sini aja ya. Kita parkir di sini, kan agak iup ini, ngiyup di sini. Ayo kita naik. Stadion Gelora Gelora Joko Samudro ini dibuka 22 September 2015. Ini dibangun dengan dana sekitar 300 miliar rupiah dari anggaran dasar yang dibutuhkan 850 miliar, berkapasitas 25.000 tempat duduk atau penonton ya, dan ini menjadi kandangnya Persegres Gresik. Nah, inilah stadion kebanggaan warga Gresik. Wow, hijau rumputnya. Rumputnya ini pakai rumput siosia matrela ya, rumput sama yang dipakai Gelora Bung Karno itu ya. Bagus ini. Dan ini lagi ada perawatan penyiraman itu di bawah. Bawah lagi mandur-mandurnya. Nah, itu putar-putar itu airnya lagi disiram ya. Siramannya harus rutin ini karena Gresik ini panas, daerahnya kering ya. Stadion ini juga disewakan Sobat Jelmet ya, kalau pengen nyewa buka mulai pagi jam 6 sampai jam 10. Lapangan utama itu kalau pagi atau sore sewakan itu per 3 jamnya 1.500 atau 1.500. Kalau malam 5 juta untuk 3 jam.
cuman tempat duduknya ini catnya sudah agak belau ya, apa belau bulat waktunya dicat ulang lagi ya. Kalau dari atas kan kelihatan cerah gitu ya, warna-warni gitu. Dan ini tempatnya di bukit ya, jadi kayak tribun sisi utara timur selatan itu sepertinya malah nggak butuh apa konstruksi besar ya, karena kan tanah, jadi nempel di tanah gitu, tanah uruk atau bukit yang dikepras gitu ya, karena ini di Bukit Linggis tempatnya. Dan tempat duduk utama, tribun utama di sisi barat yang ada apa penutupnya itu, ada tribun atas. Dan stadionnya ini juga dikelilingi pergudangan tuh, pabrik-pabrik. Sisi timur selatan itu daerah pergudangan semua Gresik ini. Jadi ada pabrik semen di dekatnya, selatan pergudang-gudang. Karena memang daerah industri ya Gresik itu. Nah, itu seberang jalan pun tuh udah gudang-gudang juga. Ini kemegahan tribunnya. Dan ini enak, terbuka umum, masuk-masuk ke lingkungan ini nggak bebas, nggak seperti Gelora Bung Tomo ya. Tiap saya ke situ dua kali situ pun selalu sama Pak Satpamnya ada acara, nggak boleh masuk. Kok susah banget ini, nggak tahu kenapa. Padahal stadion umum ya, kita hanya pengen masuk lihat muter-muter gitu. Tapi kok sulit kalau di situ, eksklusif sana itu, hanya untuk peninjuan pejabat-pejabat. Alasannya mau selalu ada petinju peninjuan. Nggak tahu sih, pakai duduk duitnya rakyat tapi duitnya pejabat kayak itu, sebab boyo itu aneh kok. Ini masuk bebas, nggak ada satpam, malahan satpam di dalam aja. Tadi mau masuk cuman yang tidur sini nggak berani karena nggak punya apa kewenangan untuk mengizinkan, jadi ya kita di luar aja, tapi bebas ngedrone. Oke, terima kasih sebetulnya, terima kasih telah menemani jalan-jalan kuliner kita, melihat sekilas Stadion Gelora Joko Samudro di Kota Gresik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.